Kantor Pos Cabang Tanjung Pinang memiliki mading lowongan pekerjaan yang dikhususkan untuk para pencari pekerja. Mading tersebut dipasang di samping kantor pos Cabang Tanjung Pinang. Beberapa lowongan pekerjaan terpasang rapi di mading tersebut. Tampak dari berbagai perusahaan dan instansi pemerintah membuka lowongan pekerjaan di mading kantor cabang pos Tanjung Pinang. Untuk apa masyarakat yang ingin masang lowongan pekerjaan di PT Pos, terutama di mading yang di luar itu tidak dipungut biaya, akan tetapi di lamaran itu dicantumkan pengiriman yang melalui pos. Melalui pos. Jadi itu tergantung mereka berapa lamanya. Jadi kita juga bantu, nanti kita tempel juga di kantor-kantor cabang kita yang ada di Kepri. Suprianto selaku manajer marketing dan pemasaran mengatakan, lowongan pekerjaan di mading pos cabang Tanjung Pinang tidak dipungut biaya. Suprianto menambahkan, untuk syaratnya datang ke kantor pos atau melalui pos. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.